DNMTV, Kota Bandung. Kerukunan Bubuhan Banjar, KBB, menggelar pengukuhan Ketua Bandung Raya, mencakup wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Dibentuknya organisasi ini bertujuan untuk mempererat kesatuan sesama warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, supaya bertambah bersatu dan kuat. Hal ini dikatakan oleh Raden Dadang Hilmansyah, SH, MH, selaku Ketua KBB Jawa Barat, pada pidato pembukaan pengukuhan KBB Bandung Raya, bertempat di Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, CL. Wastu Kancana nomor 17 Kota Bandung, Minggu, 26 Agustus 2023. KBB Bandung Raya adalah yang pertama di Jawa Barat ke pengukuhan daerah hasil musyawarah mufakat ada 5 kabupaten kota. Baik itu Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Bandung Barat, dan Soreang, kalau tidak salah, 5. Di Jawa Barat itu belum ada KBB-KBB yang seperti Bandung Raya, belum terbentuk. Kalau untuk kepengurusan KBB provinsi, tingkat provinsi, itu ada sudah 20 provinsi yang sudah terbentuk dari Aceh sampai Papua. Untuk bulan Agustus, KBB pusat masih belum mengukuhkan. September akan diadakan pengukuhan lagi ke Sumatera Barat dan beberapa provinsi termasuk Maluku dan Papua, Sulawesi dan sebagian Kalimantan Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cikal bakal KBB Bandung Raya yang akan dikukuhkan ini, pertama-tama kami pengurus KBB Bandung Raya, KBB Pusat, mewakili KBB Pusat sangat respon dan terima kasih. Maupun kami sendiri, KBB Provinsi Jawa Barat, sangat-sangat berterima kasih keberadaan KBB Bandung Raya ini. Kami sangat berbahagia. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh KBB-KBB lain yang belum melakukan pengukuhan. Seperti Bogor Raya atau daerah lain seperti Sukabumi, Cianjur maupun dari wilayah timur, Tasikmalaya. Alhamdulillah, perwakilan dari Tasik sebagai peninjau pun alhamdulillah hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua juga dalam rangka ini kita bisa diberikan kesehatan walafiat semuanya. Dan tidak luput, kami juga merasa dapat informasi, katanya ada salah satu warga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan semuanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melakukan pengukuhan, apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan? Bersedia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, saya, pimpinan wilayah Kepengurusan Bubuhan Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan ini resmi mengukuhkan kepengurusan pimpinan daerah Kepengurusan Bubuhan Banjar se-Bandung Raya masa bakti 2023-2027. Berdasarkan keputusan nomor 08 PW garis miring KBB Jawa Barat garis miring 8 garis miring tahun 2023 tentang pengurus daerah Kepengurusan Bubuhan Banjar Bandung Raya periode 2023-2027 tanggal 26 Agustus 2023, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas amanah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara-saudara. Di tempat yang sama, Ketua KBB Bandung Raya, Husni Syah, AMDT, SC, menyampaikan bahwa dengan terpilih dirinya sebagai Ketua KBB Bandung Raya, diharap semua anggota bisa bersatu padu untuk membangun masyarakat Banjar di Bandung Raya, supaya adanya organisasi KBB bisa bermanfaat keberadaannya. Saya sendiri adalah sebagai Ketua KBB Bandung Raya yang meliputi daerah Kota Bagian Bandung, daerah Kabupaten Bandung, daerah Kabupaten Bandung Barat, daerah Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Puhan pengurus KBB Bandung Raya berjalan lancar dengan dihadiri oleh Kapolrestabes Bandung, Kesbangpol Jawa Barat, unsur dinas terkait, KBB Provinsi Jawa Barat, dan semua anggota KBB Bandung Raya. Hasil pengukuhan para pengurus KBB Bandung Raya, yaitu pelindung,
Kabak Kesbangpol Jawa Barat, Penasihat, H. Insinyur Syamsuddin Noor, MSC, Ketua, H. Husni Syah, AMDT, SC, Sekret, Deni Nurzanah, SC, MM, Bendahara, Maya Vanda. Zairin Noor, S.Hud, Seksi Sosial, Ruli Rifani, SMB, Seksi Kebudayaan, Dr. Ani Nur Basari, SC, MP, Seksi Kewirausahaan, Jumalin, SC, MM, Seksi Kerohanian, Ustaz Ahmad Kusairi, Humas. 1. Budi Santoso, 2. Muhammad Rida Pratama, STR, SOS. Dan harapan kita, apa gunanya kerukunan ini? Karena dulu ada KWKS, Pak, Kerukunan Warga Kalimantan Selatan. Jadi, Bubuhan Banjar ini apa orang Banjar aja? Saya kira ada. Semua Kalimantan Selatan juga tahu, Pak. Mudah-mudahan begitulah kira-kiranya, karena mungkin ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Pada semua Bubuhan Banjar Barataan yang berada di wilayah Bandung Raya, tujuan daripada terbentuknya KPB Bandung Raya ini itu pertama kita untuk meningkatkan silaturahim di antara orang Banjar di benua Bandung Raya. Kemudian kita akan meningkatkan potensi yang ada orang Banjar di sini sehingga kita bisa meningkatkan kesejahteraan di terutama bagi orang Banjar. Dan juga kita akan bermitra dengan pemerintah daerah yang akan kami susun nanti pada musyawarah daerah sesaat. Ya, selama ini kita kan belum terinventarisasi ya orang Banjar yang berada di Bandung Raya sekitarnya. Belum terinventarisasi, terdata secara lengkap dengan adanya organisasi KBB Bandung Raya ini, sehingga kita terbentuk kepengurusan, nanti ada seksi yang akan melakukan pendataan dan potensi apa yang bisa kita untuk dijadikan pengembangan dan kesejahteraan kita semua. Kalau untuk Bandung Raya ini kan baru terbentuk dan baru dikukuhkan, sebetulnya kerukunan Bubuhan Banjar itu terbentuk tahun 2002 berpusat di Banjarmasin. Nah, ketuanya adalah Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin. Selanjutnya dibentuklah pengurus-pengurus wilayah. Untuk di antaranya adalah pengurus wilayah KBB Jawa Barat. Program yang akan digarap itu antara lain sesuai dengan seksi-seksi yang ada. Seksi yang ada itu sosial, kewirausahaan, kemudian dan yang lain-lain cagak ini ada lima seksi. Oh, kami berusaha menghindari politik karena ini betul-betul kerukunan warga suku Banjar asli, jadi kita tidak akan mengarah ke sana sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami juga. Kalimantan apa sih? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Terima kasih kami ucapkan pertama kepada Kabakes Bangpol Pak Yip yang telah bersedia menjadi pelindung organisasi kami ini. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Dan terima kasih juga kepada Pak Helman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat dan Perkompim Dam. Perkompim Dam. Nah, jadi terima kasih kepada beliau-beliau itu dan juga kepada penasihat Syamsuddin Nur MSC dan teman-teman semuanya yang terlibat membantu kami dalam pelaksanaan ini.